Bos. Oke, kita start pancingin dulu. Oke, sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ride lagi. Ini kali ini kita bakal ke Bali sebelah timur. Oke, jadi kita engine on dulu. Oke, kali ini kita bareng si Bas yang udah ready dari tadi ya. Ready, Bas? Sama teman-teman juga lagi ya? Di depan. Oke, jadi kita bakal gaskan dong. Bahaya nih, boys. Teman-teman udah pada gaskan di depan nih. Anjay, flyer mulu. Ini kalau bawa dua tap emang kebiasaan tangan gatel mulu ya ke bawah. Bawaan ya. Kalau bawa dua tap itu bawaannya pengen flyer mulu. Entah kenapa, boy. Ini tanpa disadari ya. Wow, ada pasukan Monggi juga lewat. Ini dia geng kita dua tak untuk hari ini ya. Oke, boy, jadi ini ada RG, ada Eric King, ada Satria, ada Postman ZR. Jadi kita gabungan di sini. Ini semuanya para pecinta belayar ya. Oke, di sana juga banyak para rider dua tak ya lagi ngumpul. Kayaknya ntar ada bakal ada acara juga ya. Gila. Wih, kumat player ya, kumat. Ada Bapak Satpol PP di sana. Dan sini ada Bapak polisi datang dari arah yang berlawanan. Ini ada patwal ya, polisi pengawal. Apa yang dikawal kita bakal cek. Wih, ada tori. Oh, ini yang dikawal jauh kali. Oke, terjadi kemacetan di sini. Wih, padat banget ya jalanan hari Minggu ya. Seperti biasa ya, banyak orang yang pulang kampung, bosku. Oke, rute kali ini kita bakal ke Klungkung. Kita bakal rendam-rendam diri di sana. Hey, that's pretty good. Tapi aku nggak ikut rendaman sih. Sombong amat. Ntar dikira dugong. Ya, banyak rider dua tak di jalanan hari ini, boy. Bos. Gila. Ramai kali dua tak hari ini. Hei, bapak-bapak langsung nyelonong nyebrang. Kayaknya bannya agak kempes. Woi, pada belajar semua deh teman-teman. Wah,
Jadi semoga motornya nggak ada masalah di jalan ya, entah itu overheat atau apalah. Jadi semoga aman-aman selalu di jalan. Oke sobat, jadi kita langsung ke lokasi. Kalian stay tune terus di Tujuan Channel. Bam! Oke sobat, jadi kita sudah sampai di daerah Gianyar. Ini tinggal satu kabupaten lagi. Bukan satu ya. Ini kabupaten antara Badung dan Kelungkung, boy. Jadi kita harus melintasi Gianyar dulu. Terus nantinya kita sampai di Kelungkung. Oke, jadi agak sedikit lesu karena dari pagi belum makan ya. Sekarang kita makan sekarang. Saya lapar kan enak, belum minum dari pagi itu. Buru-buru soalnya tadi bangunnya agak kesiangan. Kemarin abis libur malam hari gitu. Ini termasuk cepat kali sampai Gianyar. Sekitar 20 menitan ya udah sampai Gianyar kita. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut teruskan. Kalian stay tune terus di Tujuan Channel. Sam. Oke, jadi kita sudah sampai di Kelungkung. Ini teman-teman ada di belakang. Oke, jadi kita ada di perbatasan Kelungkung dan Gianyar. Ini perbatasnya, logonya keren banget di sini, pakai tempat tongkrongan dan foto-fotoan. Ini nih perbatasannya, gila, dibuat semegah ini ya. Ada patung-patungnya juga di atas tuh. Mana nih? Woi, kenapa rambutnya tuh, Om? Woi, apa tar nih? Gila, ini relief-reliefnya bagus banget nih. Apatar. Gimana Bas perjalanannya Bas? Sungguh amat kacau. Dapat lihat cewek di jalan. Oh, cuci mata. Cuci mata. Ya. Oke sobat, jadi kita mau istirahat dulu di sini. Kalian stay tune terus di Tujuan Channel. Damn. Oke, jadi kita bakal lanjut gas kan. Teman-teman udah pada ready semua nih. Aduh. Si merah kali ini. Nyaris lewat boy. Oke, sekarang rute pertama kita mau ke Tukat Unde. Jadi kita mau rendam badan di sana. Tapi kayaknya gue nggak ikut rendaman deh. Karena belum makan dari pagi itu nantinya takutnya masuk angin boy. Apalagi ini tepat jam 12 siang ya. Perjalanan dari rumah sampai ke Kelungkung itu kurang lebih sekitaran 1 jaman lah ya. Jadi semoga dan semoga tidak ada hambatan yang begitu berarti nanti di jalan. Selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di jalan tentunya ya. Dan juga buat kalian yang suka touring, semoga selamat sampai tujuan. Oke, jadi kita memasuki kawasan Kota Kelungkung. Di mana taman kotanya itu ada di sini, Bang. Monumen Puputan Kelungkung ya. Oh, ada polisi di depan, anjay. Ini banyak teman yang motornya pajaknya mati. Dua tak biasa lah ya, motor-motor tua. Oke, jadi ini monumen Puputan Kelungkung, tempat-tempat anak muda daerah Kelungkung nongkrong di sini. Bahkan kalau malam minggu itu banyak orang dari luar Kelungkung juga yang nongkrong di sini. Nongkrongan anak motor semua di sini. Biasanya ya, nih di sebelah sini. Ini parkirannya luas dan tempat duduknya juga nyaman banget. Oke, jadi kita masuk ke kawasan Pasar Kelungkung. Iya. Good banget nih pasar pakai fotoan ya. Relief-relief gunungnya itu masih tertinggal jauh, tertinggal di sini. Keren banget pakai foto, good looking parah. Jadi kita bikin foto era 90-an aja. Gimana bangunan-bangunan megah zaman itu adalah seperti ini. Kalau sekarang udah minimalis-minimalis semua bangunannya. Oke, sekarang kita udah mendekati objek wisata. Tukat Unde, jadi udah dekat banget nih.
anjay. Jadi udah terlihat ramai banget orang yang mandi di bawah gue. Kita mandi. Mandi? Berendam sama avatar ya. Oke, kita parkir yang rapi, boy. Cepet banget sampai sini ya, nggak berasa kalau baru otak, boy. Oke, jadi teman-teman udah pada nyebur semua, kita cek ya. Jadi lumayan luas juga ya untuk mandi. Asik kali ini kayaknya. Itu ada jembatan yang menghubungkan antara Klungkung dan Karangasem. Dan ini Tukat Undo, tukat terluas di Bali ya, terlebar ya. Tukat terbesar di Bali. Tukat tuh kalau bahasa Bali tuh kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya sungai. Sungai yang besar ya. Oke, teman-teman pada enjoy banget di bawah. Ini kita nunggu di atas aja. Oke, sama stay tune terus di YouTube channel. Damn. Oke, kita lanjut gaskan. Teman-teman yang lain udah pada gaskan duluan. Kita masih matkom aja di belakang. Ini di sana keren kali. Wah, ada kayu tumbang, woi. Oke, kita menepi dulu. Kejar sudah. Gila. Kalau udah satu yang ngebut, semuanya ikut ngebut, woy. Seperti itu kalau touring dua tak ya. Oke, semuanya jadi kita langsung susahkan ke tempat makan. Kalian bisa ikut terus di sini. Oke, kita sudah memasuki kawasan bypass. Saatnya kita untuk memacu kendaraan. Anjay. Semua power teman-teman pada keluar semua nih untuk mengin jalanan lurus kayak gini. Anjay. Yeah.
gila. Seru parah, seru parah. Oke, kita udah memasuki kawasan Gua Lawah. Jadi ini dia kawasan Gua Lawah. Ada pasukan dua tak juga di depannya. Teman-teman pada kepancing semua, anjay. Woi, kita masuki pantai Gua Lawah. Ini dia pantainya. Gila, indah banget, boy. Ada tempat duduknya juga di sini. Oke, jadi teman-teman masih ada di belakang. Mana teman-teman nih? Roger terpantau teman masih di belakang. Di belakang ya? Ya. Oke. Jadi teman-teman masih di belakang. Kita nyetat tadi ya. Pada kepancing semua nih. Oke, Om. Kita makan di mana ntar nih? Ya. Lagi balik sana bahkan. Oke. Okay. Oh, sempat jadi kita mau rest dulu di sini. Kalian stay tune terus di YouTube juga channel. Oke, okay, jadi kali ini kita ketemu bareng anak-anak Matic Style Simple ya. Matic Style Simple. Dari mana aja nih tadi nih? Campuran. Campuran ya? Iya. Nih rutenya mau ke mana nih, Bro? Bukit Asah. Oh, lumayan dekat ya. Oke, okay, jadi nih motor-motornya pada gaul-gaul semua. Ini semoga nggak ada masalah di jalan nanti ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kompak selalu buat Matic Style Simple. Oke, sobat, jadi kita bakal lanjut cuskan makan. Jadi udah selesai waktu kita rest area di sini. Oke, jadi tempat makannya ternyata dekat, boy. Yeah. Terus sampai sekejap saja. Oke, jadi kita mau makan dulu. Oke, kita langsung menuju masuk. Mencari tempat yang panjang tuh, Mas. Paling panjang, Bu. Mojok nih, mojok. Oke, jadi ini dia menunya. Ini ada nasi paket komplit dan sate. Ini kalau komplitnya ini isinya sate, sayur urap, nasi putih, pepes ikan, tum, es teh atau es jeruk ya. Oke, jadi kita udah order yang paket komplit. Sekarang kita bakal nunggu aja nih pesanannya, baru nanti kita bakal makan. Oke, jadi ini dia menu kita hari ini. Wis, ada sate langwan nih satenya. Ini ada kacang, isi sambal mata, isi pepes ikan, sayur urap, ada kuahnya. Ada nasinya 2 porsi. Enggak isi sate. Mana satenya? Mana satenya hilang? Hilang ya. Ini Bas udah lapar kali kayaknya nih, Kle. Udah dapat bikin story nih? Belum. Oke, jadi kita makan dulu. Kalian stay tune terus di YouTube Jiwa Channel. Oke, sobat, jadi kita sudah selesai makan. Saatnya kita untuk lanjut cuskan, boy. Teman-teman udah pada terisi full tenaga. Banyak yang nambah hari ini, boy, makannya. Oke, kita slow ride aja ya, karena udah kenyang, jadi susah untuk berpikir dengan cemerlang. Oke, selanjutnya rute kita melewati jalur bypass supaya puas dapat ngebut-ngebutan. Oke, boy, jadi cuaca hari ini sangat mendukung untuk kita melakukan ride ya, Sun Mori tadi ya. Hingga di siang hari ini udah sekitar 4 jaman kita di jalan. Jadi cuaca masih tetap support lah. Cuaca mendukung hari ini, boy. Oke, kita start pancingin dulu. Wah.
Oke, kita sudah sampai di bundaran. Gila, seru kali ini di jalanan. Nunggu hijau, ini semua pada ready untuk start ya. Merah lagi. Ini bawa bosan ZR, kendalanya transmisinya cuma ada 4 boy, jadi agak sedikit kurang transmisi ya, kurang panjang ya. Ini semua yang di depan nih transmisinya ada 5, ada 6, jadinya napas motor mereka agak lebih panjang. Di samping itu pula beban pengendara ya. Kalau aku bebannya lumayan, kasihan nih motor sebenarnya. Gak sebanding power sama beban jokinya. Oke, lampu merah lagi. Oke, motor teman kita mengalami overheat, Bu. Oke, salah satu motor teman kita ada sedikit trouble, motornya overheat ya. Oke, teman-teman udah pada di samping. Gini nih asiknya ride 2 tak anti lelet. Tidak ada yang lelet ya. Semuanya pada jengat. Dipancingin sekali langsung jengat semua. Kita beli bensin dulu lah. Oke, suara sennya tuh kayak token listrik ya. Weh, mabok. Oke, sobat, jadi kita mau isi bensin dulu. Kalian stay tune terus di 7 channel. Oke, kita lanjut gaskan.
Woi, ada pasal CR. Jadi kalian yang ingin touring dua tak, barangkali ada yang baru pemula main di dua tak, itu sebaiknya kalian touring berbanyak dan bawa alat yang lengkap ya, lumayan berfungsi lah, seperti kunci-kuncian, kunci L kalau misalnya kalian pakai out L, atau obeng, minimal bawa obeng ya, karena motor dua tak itu sebagian besar, bukan sebagian besar sih, hampir semua motor tua ya, usianya di atas 10 tahunan, bahkan ada yang sampai 30 tahunan. Jadi wajar aja kalau misalnya terjadi kerusakan jalan. Mengingat umur kendaraan yang sudah tua, sama kayak manusia. Beda sih kalau manusia masih kecil atau masih remaja aja udah bisa rusak. Oke, kita lanjutkan, kalian stay tune terus di YouTube juga channel Sam. Oke, jadi kita sudah sampai di titik akhir. Kita lagi berada di Puspom Badung nih, Boy. Gila, akhirnya sampai ke kabupaten sendiri. Hai sobat, jadi kita mau rest lagi di sini. Kalian saya tunggu terus di YouTube juga sini. Oke, jadi kita sudah selesai rehat di sini. Nih gila, mantap banget nih. Mana aja yang kena masalah motornya tadi, Bas? Mana aja yang terkena masalah dari motornya? Ini si ayam jagung. Wanda si ayam jagung. Si tanduk. Ini overheat tadi. Udah kenal potnya juga ada. Oke, mungkin sampai sini aja kita ready ya. Karena masih ada agenda lanjutan di sini. Oke, sobat, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini teman-teman saya semuanya. Jadi mengakhiri video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Woi, thank you, Mas. Damn. Oke, semoga selamat sampai tujuan teman-teman semua. Hati-hati, Mas. Oke, sobat. See you in the next video.